Puisi Pendidikan, karya Putu Suryanata. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk insan pembimbing moral, membangun tunas yang bermental agar menjadi generasi yang semakin handal. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk yang sedang mengasah akal, meniti ilmu di setiap jengkal, agar nanti tak terhempas gagal. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para pembuat pasal, menggaris aturan janganlah asal, agar program tidak terjungkal. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk bangsaku yang spesial. Giatkan pendidikan dengan optimal agar kokoh di kancah global. Bintang, karya Khairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu. Kata-kata dari seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Menggapai Impian, karya Ninengah Restari. Senyum terukir tipis, menghias bibir yang manis. Langkah demi langkah berpijak, mengejar angan yang bijak. Sejuta harapan kurengku, laksa rintangan ku tempuh. Laksa menuju kemenangan, menggapai impian. Riang gembira jalan hidup, hati ikhlas bahagia datang. Perjuangan dan doa penuh ikhlas, bawa berkah yang berlimpah. Perjuangan meraih mimpi, karya Natasha Melina. Sejuta angan dan mimpi menari di kepalaku. Sejuta harapan bergema di dalam hatiku. Kemanakah semua ini akan kubawa? Kehidupan yang maha keras menghalang impian dengan batu rintangan. Takkan ku lepas genggaman mimpiku. Melupakan imajinasi sejenak, berjerih payah untuk mewujudkan mimpi. Setiap jerih payah pasti terbayar. Berikan banyak harapan, semangat perjuangkan, berkobar demi mimpi di masa depan. Takkan ku berpaling darinya, kan ku raih mimpi setinggi bintang. Wasiat seorang guru, Tri Hartati. Anakku, ini wasiatku. Bila cintamu pada ilmu telah menyatu, buktikan kau mampu berburu di tengah rimba raya, susuri jalan belukar. Jangan tersesat dalam putus asa. Bila pagi, tantanglah mentari.
engkau harus lebih dulu menepati janji menjemput cahayanya. Kala terik mentari mendidih di ubun-ubun, pikirkan pada kesungguhan hidup untuk berjuang. Dan ketika petang merambang, ingatlah ilmu tak akan datang, maka jemputlah dengan pencarian. Inilah wasiatku anakku, sebelum batang waktu menua, sebelum hilang nyawa, berbekallah dengan ilmu yang berguna, ayunkan langkah menuju cita mulia. Spensa 1 Wonosari, karya Pramudya Stuti. Ingin yang tak terbatas, waktu yang tak bertepi, membawa aku kembali di sini untuk mengabdi. Spensa Wonosari. Tempat ilmu dicari bagi anak-anak negeri yang haus prestasi. Spensa Wonosari. Panji-panji kebesaran di sana sini, penuh inspirasi, imajinasi dan motivasi. Bukti kebesaran sejati. Spensa Wonosari. Aku kembali di sini bukan untuk mencari, tapi demi generasi peraih mimpi. Kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Teacher by Khalil Gibran. Whoever would be a teacher of man, let him begin by teaching himself before teaching others. And let him teach by example before teaching by word. For he who teaches himself and rectifies his own ways is more deserving of respect and reverence than he who would teach others and rectify their ways. Barang siapa mau menjadi guru, biarlah dia memulai mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Dan biarkan pula dia mengajar dengan teladan sebelum mengajar dengan kata-kata. Sebab mereka yang mengajar dirinya sendiri
dengan membenarkan perbuatan-perbuatan sendiri lebih berhak atas penghormatan dan kemuliaan daripada mereka yang hanya mengajar orang lain dan membenarkan perbuatan-perbuatan orang lain.